Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, nama saya Devia. Saya akan melakukan penelitian tentang manajemen aset di Desa Cipae. Dan sekarang saya lagi di kosan, ingin menuju ke tempat Desa Cipae tersebut. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Ikuti terus ya Lur. Oke guys, sekarang saya sudah berada di depan kantor kepala desa Cipae. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Ikuti terus ya. Saat itu di kepala desa Cipae untuk sementara ini pengurusan penjualan aset desa itu dikelola oleh Sekdes karena pemerintahan desa sekarang kan baru, jadi masih ditangani oleh Sekdes. Aset desa itu yang ada yang saya terima itu ada cuma bangku, meja, printer, laptop, dan lain-lain. Tidak ada, tidak pemerintah Desa Cipae itu tidak mempunyai lahan kosong. Mempunyai lahan kosong untuk membangun kantor desa aja tidak ada tanahnya ini. Potensi yang ada di Cipae itu pertanian dan peternakan. Untuk peternakan masyarakat itu mau berternak kambing, ayam, dan bebek. Ada. Kantor desa yang lama itu berdiri di atas tanah warga. Tidak ada sih sementara ini, tidak ada masalah karena kucuran dana dari pemerintah dari Pemdes belum ada, jadi belum ada untuk pembelian aset-aset kantor desa.